Yo, hello guys, welcome back to my YouTube channel Pororo Gaming. Di video kali ini, saya mau main lagi game Minecraft Survival Series lagi. Sesuai yang ada di judul dan di thumbnail, saya mau bikin beberapa farm yang penting karena kita butuh stok makanan. Maka dari itu saya mau bikin farm wheat buat nanti wheat itu bikin roti guys. Dan saya mau menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Oke guys, dan saya sudah ngumpulin banyak sekali kayu. Dan mungkin sampai di sekitar rumah saya ini sudah hampir gak ada kayunya guys. Udah sedikit banget yang asalnya mungkin banyak banget kayu di sekitar saya. Jadi saya di sini dapat 3 stack kayu guys. Dan saya mau bikin fence dulu karena kita pengen membuat farm wheat kita aman guys. Dan mungkin saya juga harus meratakan ini guys, si tanahnya di sini. Soalnya di sini tanahnya masih belum rata. Jadi saya mau ratain dulu tanah di sini guys. Tanah di sini sudah cukup rata guys. Jadi sekarang mungkin saya mau bikin dulu fence yang cukup banyak juga. Jadi kita jadiin dulu kayu ini jadi kayu biasa dan kita bikin stick yang banyak juga. Udah itu kita mau bikin pagar yang bisa buka tutup dulu guys. Nah, kita ambil ya paling 5 lah kayaknya ya. Terus sekarang kita bikin pagar yang biasa buat ngejagain farm kita biar tetap aman. Kita ambil berapa? Paling 1 stekan atau 2 stek. Itu biar karena apa ya? Kita juga harus jaga-jaga guys karena jangan bikin sesuatu tuh dikit aja. Jadi bikinnya yang lumayan banyak biar nanti kita nggak usah bikin lagi, oke? Okay? Jadi di sini konsepnya ya kita bikin persegi panjang aja dan nanti di tengahnya ada air terus ada si seed-seednya gitu aja guys. Jadi saya skip aja sampai udah mulai selesai. Ya guys, jadi di sini saya mau bolong-bolongin si farm kita biar nanti gak ada yang mati ya guys ya si seed-nya itu. Dan saya bolonginnya di tengah-tengah gini dan di pojokan ya paling 1 blok aja gitu. Ya tiap pojokan ada 1 blok. Dan saya juga mau apa ya, mau bikin bucket dulu karena saya gak punya bucket ya guys ya. Dan karena mumpung saya ada stok iron dikit lagi, jadi saya mau bucket tuh ambil 2 aja ya, gak usah 4 atau banyak-banyak gitu ya. Nah jadi kita bikin bucket dulu. Ya kayak gini cara bikin bucket, kita ambil 2 dan saya juga iron sekarang dikit lagi ya guys ya. Jadi mungkin di next episode saya mau bikin video mining lagi karena kita kan menemukan goa ya waktu sebelumnya. Jadi kita coba manfaatkan goa tersebut menggali-gali sampai mendapatkan diamond atau iron lagi yang lebih bermanfaat guys. Kita ambil waternya dan kita taruhin di yang blok-blok kosong kayak gini biar apa ya, kita bikin water infinity water dulu dan baru kita sebar-sebarin ke yang di sekitar sini guys. Dan saya bakal skip ini sampai kita mulai penggalian. Nah jadi kita di sini sedikit lagi semuanya udah kita gali-galiin kayak gini dan astaga malah hancur yang terakhir. Nah di sini saya konsepnya itu mau ditaruh seednya itu mau ditaruh sekarang guys. Dan konsep itu mau ditaruh bundar gitu ya, nggak dari paling depan. Nah kita bakal taruh seednya kayak gini. Dan mumpung kita punya beberapa puluh seed, nanti juga kita mau ancurin yang dari yang apa perkebunan farm lama itu dipindahin nanti ke yang baru ini karena kita masih butuh si seednya ini. Nah kita coba panen sambil ambilin seed yang masih belum jadi dan udah jadi juga jadi wheat. Oke kita ambilin dan berapa kita dapat? Oke kita dapat lumayan dan ini bakal saya tanam-tanamin lagi di farm kita yang baru guys.
Oke, dan kok ada lah anjay, kok ada creeper di sini? Lah jadi hancur dong gua pertambangan kita. Aduh, ini mah harus makan dulu guys sebelum kita mungkin hampir mati guys, sampai satu nyawa lagi. Ini harus ditambal guys sampai bikin tangga lagi, soalnya kita nggak ada lagi nih pertambangan yang mungkin hoki ya. Ini salah satunya. Jadi saya agak mau ilangin jejak pertambangan kita di sini ya. Dan saya juga udah naruhin seed di farm yang baru kita, meskipun masih belum semua ya guys ya. Karena mungkin perlu banyak seed kalau mau ngefullinnya. Dan kita juga udah bikin kandang ayam guys, karena tadi juga kebetulan nemu ayam, jadi saya masukin satu ya guys ya. Dan kita butuh satu lagi. Dan sudah semua ya yang saya inginkan, karena ya tujuan utama saya bikin farm wheat itu karena saya butuh makan aja sih. Nah, ini saya udah bikin bread karena hasil panen yang dari yang lama. Dan kalau farm wheat itu kita butuh AFK ya, jadi mungkin kita tunggu sampai tumbuh atau gimana, atau mungkin kita akhiri videonya karena sudah cukup lama ya. Dan juga lihat, saya habis bikin torch dan saya juga kehabisan banyak coal. Nah, makanya di video nanti saya mau bikin video mining lagi guys. Apakah kalian rindu mining? Karena saya sangat rindu mining kalau misalnya kita dapat diamond lagi guys. Karena apalagi kita menemukan banyak lava yang mungkin sumber diamond, dan juga banyak cave yang sumber iron dan coal guys. Dan saya mau hias jalannya biar estetik sampai sana guys. Oke guys, di sini saya juga habis masukin beberapa item yang banyak, jadi dibikin storage, dan saya masukin ke peti-peti guys, seperti ada ore dan ada wood dan lain-lainnya. Dan sekian mungkin, karena sudah tidak ada lagi yang bakal saya bikin. Kayaknya untuk video yang sampai sekian dulu. Jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe. Bila kalian suka, jangan lupa banyakin like-nya. Dan share ke teman-teman kalian kalau kalian juga punya teman yang sefrekuensi. Kayaknya untuk video yang sampai sekian dulu. And I'll see you to the next video. Peace out.